Teman-teman, di sore ini saya mengambil kardus di sebuah pergudangan yang dulu pernah kita ambil kardusnya yang wayu-wayu, cantik-cantik. Ini jumlahnya banyak sekali ini. Sore ini saya mau mengambil sekali dulu. Sisanya besok. Alhamdulillah dapat hampir 1 ton ini. Mantap. Kita lanjut besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau mengambil kardus cantik-cantik seperti di belakang saya ini. Kemarin sore telah saya ambil hampir 1 ton kardus seperti ini. Dan rencananya insya Allah nanti akan 2 kali lagi mengambil kardus cantik-cantik seperti ini. Ini merupakan gudang tempat mendistribusikan sembako dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Jadi sembako ini dibagikan kepada warga, kardusnya kemudian dibukain, kemudian dijual rosok. Berapa banyak kardusnya, berapa bobotnya, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Ini adalah ronde ketiga. Setelah ronde pertama dan kedua serta ronde kemarin, tadi sudah diambil kardusnya satu truk tadi hampir 3 ton. Ini terakhir kali plastik dan kardus 3 kental ini. Walaupun sudah diambil satu truk, masih tersisa beberapa kental ini karena panen kardus tenan hari ini dan kemarin. Selesai sudah penurunan kardus. Ini masih plastik-plastik cantik-cantik sekali. Plastik teh ini PE sama PP. Cantiknya luar biasa ini. Satu kental lebih ini.
Baiklah teman-teman, demikian rangkaian panen kardus dalam 2 hari ini yang mendapatkan 3,2 ton. Terima kasih telah menonton video Mas Dion Rosso ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.